balik lagi sama gue, next Carlos di Makan Keliling Indonesia. Diam dulu ya. Men, kali ini gue ada di Jalan Dr. Makaliwe Grogol buat kulineran bakso. Wah gila, udah lama gue gak kulineran bakso. Dan ini adalah bakso super spesial Pak Diran, Bu. Yang super spesialnya itu apa? Gue denger-denger katanya dia tulang sumsumnya itu gede banget ya, Van ya? Wah. Dan itu sering kehabisan, buset kan. Makanya kali ini gue langsung ke sini dan gue pasti gak kehabisan karena gue udah minta sisain. Nah, kalau makan bakso paling enak pakai apa? Pakai kecap. Dan gua enggak lupa bawa kecap sedap kedelai hitam spesial buat jadi pelengkapnya nanti. Sekarang yuk langsung aja kita cobain. Masuk. Nih. Halo, Mas. Halo. Mas Diran. Anaknya. Oh, anak. Soalnya dari 1981 ya? Iya. Lama banget coy, gue aja belum lahir 1981. Dari dulu di sini. Dari dulu di sini. Pandirannya ada? Pandiran udah enggak ada. Wah. Maaf sekali. Jadi yang nerusin anaknya. Mas siapa? Mas Saiful. Mas Saiful. Yang dikit-dikit nyanyi. Beda dong. Oh, bukan ya. Beda dong. Ini di sini bukanya jam berapa, Mas? Buka jam 9:30 sampai habis. Kadang jam 5 udah habis, jam 3. Oh, sore ya, sore gitu. Iya. Ya. Ini jualnya apa aja nih, saya lihat nih. Ada bakso halus, bakso telur, bakso urat, urat gede. Urat gede, wih. Iya. Gede berurat ya, bulet gitu. Iya. Bakso. Tapi saya dengar katanya di sini tulang sumsumnya terkenal juga. Iya. Oh, mana saya mau lihat. Ada. Buset, sini beneran. Free. Orang makan, iya. Makan ini? Selama sih ada. Banyak gak yang minta? Banyak, ya. Kehabisan mulu? Iya, tiap hari habis. Ini sebenarnya kayak ini gak sih, Mas? Tetelan? Tetelan ada sendiri. Tetelan beda lagi? Iya. Aduh, saya lihatnya aja kayaknya kolesterol saya mau kambuh. Soalnya tetelan adalah lemak jahat. Kata Joker Mac tuh, lemak jahat adalah lemak baik yang tersakiti. Kata Joker Mac. Eh, mau desain baju ini? Yeah. Beli di merchandise gue. That keep this box, tinggal klik aja. Yaudah, sekarang kita tunggu disiapin dulu makanan semua. Oke, ini men, udah siap semua. Bakso, ini ada tahu, bakso telur, bakso halus, bakso urat jumbo, sama sum-sum. Iya, gede banget coy, sum-sumnya gila. Nah, ini masih polos banget nih. Gua gak pakai sayur, jadi kayaknya kelihatannya polos banget ya. Gua coba dulu ya kuahnya ya. Nyeruput cuy. Gila. Gila, kuah kaldunya strong man, strong. Dan karakternya tuh kayak asin gitu, mantep. Gue demen nih, kalau kuah kaldu yang rasanya strong banget. Tapi ini masih polosan nih, belum gue racik-racik. Ini gue racik ya. Ini seledri kita tambahin, bawang goreng. Dan gak lupa, ini kita tambahin kecap sedap kedelai hitam spesial. Biar makin enak, karena ini terbuat dari kedelai hitam berkualitas. Perfect. Nih, gue suka banget pakai kecap ini karena ini tuh cepet banget meresap ke masakan. Dan warna kecapnya tuh benar-benar hitam. Tuh, lihat tuh. Kuah gue langsung berubah warna kan. Mantep. Kita tes ya, kita tes. Nyeruput cuy. Kuah kaldunya tuh benar-benar asin cuy. Jadi gue tambahin lagi nih kecap sedapnya. Balance. Dan gue tambahin juga dikit biar lebih mix lagi. Langsung aja nih kita cobain nih. Makan cuy. Makanan benar-benar jadi looks good, taste good. Mantep. Ini bakso urat jumbonya nih lihat tuh bagian dalamnya. Makan cuy. Gua mesti nambah ini nih, nambah cabai karena karakter kaldunya asin bener kan, biar mantep nih. Tambah bakso coy, makan cuy. Baksonya juga enak men, kenyal dan komposisi dagingnya nggak pelit ya.
Ini sekarang gue mau nyobain tulang sumsumnya nih. Ini mau gue kuahin dulu. Kita aduk-aduk dulu. Set. Kan kita tinggal sedot sumsumnya. Boleh ngeliatin. Pengen ya? Udah tinggal ini. Segede gini gratis lagi. Mie kuningnya tuh gak boleh kerendam lama-lama. Jadi terlalu lembek dia. Tapi masih mantap, masih mantap. Ini masih ada nih tahu bakso. Gue coba dikit deh, sama ini bakso telur. Mantap. Nyaman. Last bite. Makan dulu. Men, udah kelar makan men, gila. Nyaman banget gue. Ya, nanti kita bayar. Mas, ya. Udah selesai makan saya. Kenyang. Ini saya mau nanya harganya. Iya, per porsi. Kalau porsi biasa 25. Porsi saya tadi apa? Tadi komplit. Komplit ya? Komplit 39. Iya. Tambah sumsum gratis. Sumsum gratis. Sumsum gratis. Banyak yang tahu enggak sih kalau sumsumnya gratis? Banyak yang tahu. Oh, banyak yang tahu. Iya. Nih, tambah banyak lagi nanti nih. Stoknya terbatas tapi. Tapi sumsumnya. Tadi harga-harganya itu aja tuh. Oke, kita total berapa? Makasih ya mas ya. Ya, sama-sama. Udah boleh diliput di tempatnya. Ya. Mudah-mudahan ini banyak yang nonton. Ya, udah ya. Jadi tambah rame lagi ini. Amin. Ini nggak ada cabang ya? Ini doang. Cuma ya? Ini. Ya. Cuma ini doang. Jadi kalau kalian penasaran, ya mesti datang sini. Ya oke, mas. Ya. Saya juga nggak bisa. Salam buat semuanya. Ya. Oke, mamen. Thank you banget udah nonton episode kali ini. Dan kalau kalian pengen pesan kecap sedap kedelai hitam spesial, kalian bisa beli ini di pasar tradisional, toko grosir dekat rumah, minimarket, supermarket, atau di e-commerce. Dan ini kemasan yang gue pegang, ada yang 275ml dan juga 135ml. Nah, buat kalian yang pengen dapetin hadiah saldo e-wallet dan juga stok kecap sedap gratis buat di rumah, di Instagram Kecap Sedap lagi ada giveaway. Dan caranya kalian tinggal lihat di akun Instagram Kecap Sedap ID. Lalu tuliskan keunggulan dari kecap sedap kedelai hitam spesial yang tadi gue sebutin. Cara lengkapnya gimana? Mending kalian langsung meluncur ke Instagram mereka dan jangan lupa follow ya. Dah, sampai ketemu di episode yang lain. Dah, ciao. Yo, mamen. Sakit ini gue. Ulang loh. Ini bakso doang ya berarti ya? Iya. Gak ada macam-macam. Gak ada lagi nggak yang lain? Adanya es kelapa. Hah? Es kelapa. Iya, es kelapa. Saya nanya makanan es kelapa yang ditawarin.